Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, kembali saya memberikan informasi. Sejumlah aktivis datangin rumah dinas Rundis Bupati Tebo di kilometer 4 Jalan Lintas Tebo Bungo, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebu Tengah, Kabupaten Tebu, Jambi pada hari ini Rabu 15 Mei 2024. Kedatangan aktivitas ini untuk menanyakan persoalan dana pokok pikiran atau pokir tiga pimpinan DPRD Tebu yang diduga lebih dari 50 miliar. Apa Bapak sudah tahu soal dana pokir pimpinan Dewan yang diduga lebih dari 50 miliar? Tanya salah satu perwakilan dari aktivis Tebu, Dr. Ajri SHMH, kepada PJ Bupati Tebu Varial Adi Putra. Dana pokir yang mana? Di mana? Jawab PJ Bupati Tebu, sedikit bingung. Kebingungan PJ Bupati Tebu ini pun langsung mendapat penjelasan dari Hafizan Romi Faisal. Kami mendapat informasi jika dana pokir untuk tiga orang pimpinan dewan sebesar 50 miliar. Ini benar atau tidak? Kok bisa dana pokir dislokasi sefantasis itu? Terang Romi kepada PJ Bupati Tebu. Apa kami bisa meminta waktu Bapak sebentar untuk mendiskusikan soal ini? Kata Romi lagi. Permintaan Romi ini langsung ditanggapi PJ Bupati Tebu. Dia meminta kepada rekan-rekan aktivis untuk bersurat agar bisa dijadwalkan atau diagendakan duduk bersama. Hari ini belum bisa, tolong bersurat biar bisa kita agendakan duduk bersama. Ujar PJ Bupati Tebu, Dr. Haji Varial Adi Putra, STMM. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada sore hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses untuk negeri. Salam. Kami enggak waktu harus banyak selana. Kita sepertinya kan tidak.